Sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang mau beli Star Pass ataupun top up game FIFA Mobile, di sini gua punya rekomendasi buat kalian semua, guys. Kalian boleh mampir ke Instagramnya Kiano Store nih, yang dimana top up di Kiano Store ini sudah aman, legal, dan terpercaya. Dan di Kiano Store ini sudah banyak menyediakan game-game yang bisa kalian top upin, guys. Yuk buruan kalian order, guys. Untuk linknya udah gua cantumin di link deskripsi video ini ya. Oke, halo WhatsApp guys, kembali lagi bersama gua di channel Erwin HZ. Nah, di video kali ini gua bakal menjelaskan ke kalian bagaimana cara mendapatkan poin transfer latihan di game FIFA Mobile ini. Karena dari kemarin banyak banget yang bertanya ke gua, "Bang, gimana sih cara ngedapetin poin transfer latihan di game FIFA Mobile ini?" Kemudian ada juga yang berkomentar, "Bang, kenapa ketika gua ingin transfer level pemain gua, poin transfernya itu malah berubah menjadi hijau, Bang?" Oke, dan sebelum kita mulai ke pembahasannya ya, pastikan kalian udah support dulu channel ini dengan cara klik tombol like, share, subscribe, dan pastikan kalian udah aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notif ketika gua update konten terbaru selanjutnya. Pokoknya dukung channel ini agar bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun ini, guys. Oke, tanpa banyak basa-basi ya, langsung aja di sini kita mulai ke pembahasannya. Jadi di sini kita masuk dulu ke timku ya. Gua bakal coba perlihatkan ke kalian maksud dari komentar yang gua sebutkan tadi gitu. Oke, di sini misalnya gua bakal coba untuk transfer level si siapa ya di sini? Si Alexandro ya. Karena ini levelnya itu adalah level 10. Kita coba latih kemudian kita pilih transfer, guys. Kita akan transfer ke Kamada aja ya. Di sini Kamada levelnya itu masih kosong. Jadi kita akan coba transfer. Jadi di sini untuk poin transfer latihan gua itu sisa 484 nih guys. Yang dimana untuk transfer level daripada si Alexandro ini ke Kamada itu membutuhkan 132 poin transfer latihan. Jadi seperti itu. Ini masih bisa dipakai ya. Kemudian pertanyaan dari salah satu subscriber gua yang udah gua sebutkan tadi, "Bang, kenapa ketika gua ingin transfer level pemain gua, poin transfernya itu malah berubah menjadi hijau?" Mungkin maksudnya itu seperti ini ya. Oke, di sini kita coba aja latih untuk si Peter Cech, kemudian kita akan transfer levelnya ya. Kita langsung aja transfer ke Kamada lagi ya. Nah, di sini untuk poin transfer latihan gua itu sekarang udah hilang ya. Atau sekarang sudah berubah menjadi poin FIFA Mobile nih yang berwarna hijau. Mungkin maksudnya itu seperti ini ya. Di sini kita membutuhkan 760 poin FIFA Mobile yang berwarna hijau nih untuk bisa mentransfer level daripada si Peter Cech ini ke Kamada gitu, guys. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi hal seperti ini? Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk mendapatkan poin transfer latihan ini? So, sekarang gua bakal coba jelasin ke kalian secara detail agar kalian paham ya. Di sini kita kembali aja ke menu home. Oke, setelah itu di sini kita tinggal masuk di toko ya ataupun shop. Jadi kalian tinggal masuk aja ke toko. Kemudian kalian tinggal masuk aja ke menu toko acara ya. Di toko acara di sini ada yang namanya sumber daya, yang dimana di sumber daya ini kalian bisa mendapatkan beberapa pemain dengan kartu elite ataupun kartu-kartu yang warna ungu nih. Tapi kalau kartu legend itu nggak bisa kalian dapatkan ya di sini. Jadi untuk kartu yang biasa di sini kita bisa dapatkan secara tonton iklan, yaitu dengan durasi 30 detik saja, guys. Kemudian ada juga hadiah poin transfer latihan, kemudian ada juga peningkatan kemahiran di sini ya. Pokoknya banyak banget hadiah yang ada di sini, termasuk juga ada poin FIFA Mobile, guys. Di sini juga kalian bisa membeli susunan pemain ekstra nih, yang dimana untuk susunan pemain ini itu nanti bakal menambahkan susunan pemain kalian di dalam tim kalian itu, guys. Oke, di sini kita kembali ke pembahasan yang tadi ya, yaitu poin transfer latihan nih. Jadi untuk poin transfer latihan ini kalian bisa dapatkannya itu di toko acara ini, lebih tepatnya di sumber daya ini, guys. Nah, ini kalian bisa dapatkan secara gratis ya.
kalian hanya perlu tonton iklan selama 30 detik saja. Tapi kalian harus tonton iklannya itu sekali dalam waktu 7 hari ya. Kalian nggak bisa tonton iklannya itu setiap hari, jadi setiap 7 hari nanti bakal di-reset dan kalian bisa menonton iklannya gitu guys. Oke, selanjutnya di sini kalian juga bisa membeli poin transfer latihan ini. Kalian bisa menukarkannya dengan permata merah guys yang ada di sini ya. Itu kalian tinggal pilih aja. Di sini gua udah tukarkan permata merah gua menjadi poin transfer latihan ini. Jadi untuk satu poin transfer itu nilainya 25 poin ya. Kemudian kalian bisa tukarkan dengan 60 permata merah gitu. Nah, kemudian di sini kalian hanya bisa menukarkan permata merah kalian itu menjadi poin transfer latihan itu sebanyak 6 kali ya. Pokoknya kalau nggak salah itu sebanyak 5 ataupun 6 kali, gua lupa karena di sini gua udah habis untuk masa penukarannya gitu. Oke, berikutnya kita akan bahas lagi gimana cara mendapatkan poin transfer latihan ini. Jadi di sini kan di sumber daya ini ada tonton iklan sama penukaran menggunakan permata merah. Jadi di sumber daya ini kan kalian bisa menukarkan dengan permata merah ataupun kalian bisa tonton iklan untuk bisa mendapatkan poin transfer latihan ini. Nah, berikutnya kita akan bahas juga bagaimana cara mendapatkan poin transfer latihan ini selain yang ada di sumber daya ini ya. Jadi kalian masuk aja ke menu liga ya di sini. Jadi di menu liga ini kalian bisa menukarkan poin liga kalian menjadi poin transfer latihan nih. Jadi di sini ada dua pack ya yang bisa kalian buka di sini. Jadi untuk pack yang pertama di sini berisi 100 poin transfer latihan. Kalian bisa menukarkannya itu dengan 200 poin liga guys. Di sini gua hanya punya 125 poin liga dan untuk pack yang di sini gua udah buka sebelumnya ya. Jadi sekarang sisanya 125 poin liga guys. Kemudian untuk pack yang kedua juga sama. Ini berisi 100 poin transfer latihan. Tapi di pack ini guys kalian akan lebih hemat karena di sini kalian akan mengeluarkan 50 poin liga saja untuk bisa mendapatkan 100 poin transfer latihannya. Jadi di pack ini kalian bisa lebih hemat dibandingkan pack yang sebelumnya ya. Tapi untuk packnya itu cuma terbatas saja sekitar 5 kali open pack nih. Jadi kalian jangan terlalu berharap untuk bisa mendapatkan lebih banyak poin transfer latihan ini. Bang, kemudian untuk yang youtuber-youtuber itu kan poinnya banyak banget nih untuk poin transfer latihannya. Gimana cara dapetinnya bang? Nah, untuk youtuber biasanya dia itu membuka Star Pass guys. Di sini kalian lihat aja untuk Star Pass saat ini. Di situ kan dari awal kita sudah bisa mendapatkan ya poin transfer latihannya. Di sini ada 100 poin transfer latihan, kemudian ada 100 juga di sini, pokoknya sampai akhir ya, sampai akhir daripada Star Pass ini kita bisa dapatkan poin transfer latihan ini guys. Nah, itu pun kalau semisalnya kalian buka Star Pass-nya. Kalau kalian sebagai player gratisan ataupun ngedapetin hadiah Star Pass itu secara gratis ya, di sini kalian hanya bisa mendapatkan sedikit poin transfer latihan ini. Jadi kalian harus beli dulu atau ngebuka Star Pass yang ada di sini guys untuk bisa mendapatkan lebih banyak poin transfer latihan ini. Oke, mungkin cukup segini dulu ya untuk video kita pada kali ini tentang pembahasan mengenai poin transfer latihan ini guys. Untuk kalian yang belum mengerti ataupun ada pertanyaan, silahkan kalian komen aja di kolom komentar di bawah nih. Gue Erwin Azet, pamit undur diri, see you the next video, dan thanks for watching guys.